Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala Suyuti, berkata oleh Imam Suyuti, wa makna Allah, maka makna Allah adalah man taqadama wujuduhu, zat yang dahulu oleh wujudnya. Wa ta'azama dzatuhu, dan yang agung oleh zatnya. Liman taqadama, zat yang dahulu oleh wujudnya dan yang agung oleh zatnya. Wa sifat, dan sifatnya. Wa amma judu, dan merata oleh kedermawanannya. Enggak ada yang enggak dikasih oleh Allah. Semuanya dikasih oleh Allah. Enggak ada yang enggak dikasih oleh Allah. Semuanya dikasih oleh Allah. Semuanya dikasih, enggak ada yang enggak dikasih. Kalau ada orang jatuh miskin, itu ulahnya sendiri. Dia mau miskin, Allah kasih. Mana dia mau miskin? Main judi, masang togel, ya. Judi online, ngutang melulu, gali lubang, dan gali lubang, ya. Gak mau usaha, gak mau kerja. Jadi dia susah, mau dia Allah kasih. Jadi kalau kita mau senang, mau bahagia, gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Kalau cerdas, pinter, akhlak mulia, senang gak bakalan? Senang. Tapi kamu gak mau lakukan, berarti kamu mau susah, mau senang. Mau susah. Berarti yang mau susah kamu. Yang mau susah kamu. Ada ulama, anaknya itu disuruh ngaji, enggak mau. Ketika masih hidup sama babanya senang. Senang, makan cukup, apa semua cukup. Dihormatin sama orang. Orang cium tangan bahkan. Tapi ngajinya malas dia. Dia pikir dia senang. Ketika babanya udah meninggal dunia, apa yang terjadi? Susah. Babanya udah enggak ada. Orang enggak hormat lagi sama dia. Kerjaan enggak ada. Akhirnya ngapain? Ngojek. Berarti apa? Susah. Yang mau susah berarti siapa tuh? Orang itu. Orang itu mau susah. Jadi kalau menjadi kiai, walaupun anak kiai, tetap wajib ngaji. Wajib usaha. Al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan belajar. Itu banyak kayak begitu. Berarti apa? Yang susahin diri kita sendiri. Yang bikin susah kita. Guru saya bicara kepada saya. Kata beliau, kalau pengen senang ngaji, kepengen hidup kamu senang ngaji biar benar, dan amalkan ilmu. Senang hidup kamu. Berhenti ngaji, enggak mau ngaji. Mau jadi pegawai, tukang parkir, atau melayanin, atau jagain orang tidur. Jadi susah. Berarti yang susahin apa kita?
Allah kasih. Nanti mau susah ini. Jadi jangan sampai kita begitu, jangan. Jangan nyusahin diri sendiri, terus nangis. Ini seperti tadi jadi tukang gojek, padahal tadinya keturunannya mulia. Karena enggak ngaji, malas ngajinya, akhirnya jadi tukang gojek. Apalagi kalau umpama bininya galak. Hidup susah, bini galak. Akhirnya lakinya enggak pulang. Kenapa enggak pulang? Karena dapatnya belum banyak. Akhirnya di pinggir jalan, ada tidur. Ditanya, mas, mas, kok enggak pulang, mas? Enggak. Takut sama bininya galak. Na'udzubillah, subhanallah, jadi kamu jangan sampai enggak ngaji. Jangan sampai enggak ngaji. Jangan ada pikiran pengen berhenti ngaji, jangan. Kalau kamu ada pikiran pengen berhenti ngaji, itu pelajaran-pelajaran enggak masuk. Ngapal enggak masuk, mutola'ah enggak masuk. Karena pikirannya, ya, pikirannya enggak suka sama ilmu. Ilmunya ngambek. Ilmunya ngambek. Mau pulang, mau berhenti begitu ya. Akhirnya enggak naik. Kenapa tuh? Karena ilmunya ya, kesel sama kita. Makanya cintai ilmu. Dengan apa? Rajin belajar. Suka dilihatin. Apapun kalau suka dilihatin jadinya suka. Ilmunya lihatin terus. Rajin mutola'ah, rajin muzakarah. Rajin mutola'ah, rajin muzakarah. Namanya kita lihatin terus ilmunya. Hakul yakin insya Allah ilmu cinta sama kita. Dan dia akan berdiam di diri kita dan akan bersemai dalam diri kita dan akan memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Wa makna rahman, dan makna rahmani ya, min man azuma ihsanu, zat yang besar oleh perbuatan baiknya. Jadi Allah tuh besar agung perbuatan baiknya. Wadama imtinanu, dan senantiasa karunia-Nya. Allah selalu berikan karunia di dunia kepada siapa aja, walaupun orang kafir dikasih karunia-Nya. Kadang duitnya banyak anji sama kita. Ya. Orang Cina duitnya banyak. Kita enggak ada duitnya, dikit, bukan enggak ada, ada. Allah kasih semua. Wa makna rahimi, dan makna rahim man sadda kulla faqatin. Makna rahim yaitu zat yang menutup segala kesusahan. Wa lam yahmil duna taqatin, ia tidak menanggung selain kesusahan. Wa qala Ahmad As-Sawi, berkata Syekh Ahmad As-Sawi, wallahu wal ismul jami'u, Allah itu isim jami'. Allah itu isim jami', nama yang menghimpun. Kenapa? Li'anna jami'al asma'i mundarijatun bihim. Karena bahwa seluruh nama-nama Allah itu masuk di dalamnya. Ya. Ada 99 nama Allah itu masuk ke dalam Allah. Makanya ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu adalah ya, nama yang agung, nama yang mulia, Ismul A'zam. Yang dimana kalau kita doa pakai itu, kabul doa kita. Ya Allah, ya Allah. Warrahman, dan Rahman al-mun'imu bi jami'in ni'amin. Rahman itu yang memberikan nikmat dengan seluruh nikmat. Jadi yang kasih nikmat kita ini adalah Allah, enggak ada yang lain.
kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Baik jumlahnya, caranya, dunianya, akhiratnya, zahirnya, batinnya, semua Allah yang kasih. Enggak ada yang lain. Allah yang kasih kita nih, kayak begini kita nikmatnya, enaknya semuanya, caranya Allah yang kasih. Ya Allah, maka syukurilah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Taat kepada Allah. Jangan main-main. Jangan main-main apalagi maksiat. Jangan. Syukurin nikmat yang sudah Allah beri kepada kita. Warahim. Kalau kita nih, syukurinya bagaimana? Kita ngaji biar benar. Amalin ilmu. Udah jangan pikirin apa-apa, ngaji aja. Ngaji biar benar. Ya. Ngaji biar benar, sungguh-sungguh, rajin mutolaa muzakarah dan akhlak mulia. Lu ngaji aja biar benar. Jangan macam-macam. Jangan pikiran ini, pikiran itu, jangan. Karena orang yang sukses adalah orang yang pandai berterima kasih. Orang yang enggak terima kasih, orang yang kebelangsang, nyusruk, nyungsep, apalagi ya, kebelangsang, nyusruk, nyungsep, apalagi yang jelek-jelek tuh, yang kagak pandai terima kasih. Jadi kalau kita pengen sukses, pandai-pandai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang telah menjadi wasilah kita sampai kepadanya. Itu kunci kamu mau sukses, di antaranya itu pandai terima kasih. Jangan jadi orang yang lupa akan terima kasih, apalagi sampai air susu dibalas dengan air tuba, apalagi jangan sampai. Na'udzubillah. Warrahimu, rahim huwa, dia adalah al-mun'imu bidaqaiqi ni'ami, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang halus. Kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Baik jumlahnya, caranya. Jumlahnya berapa banyak? Allah kalau udah ngasih itu enggak ngelihat berapanya. Allah kalau udah ngasih enggak lihat siapanya, caranya bagaimana? Dia kan orang susah, kok dapat duit banyak begitu banyak ya? Kalau Allah mau, kenapa? Bisa aja. Anda bukan anak kiai, kok jadi kiai? Ya kalau Allah mau, kenapa? Allah mau. Caranya, ya. Bagaimana Allah? Baik duniawi, ukhrawi, zahir maupun batin. Allah kasih. Wa daqaiqu, daqaiq itu matafarraat anil usuli allati hiya al-jala'il. Daqaiq itu sesuatu nikmat yang bermacam-macam dari usul, usul dasar-dasar maksudnya ya. Dari tempat yang pokok allati hiya al-jala'il, yang di mana dia itu adalah nikmat yang agung. Kaziyadati fil imani, seperti bertambah pada iman, bertambah iman. Wal ilmi, ilmunya bertambah. Wal ma'rifati, ma'rifatnya bertambah. Wah. Yang baca di mas ma'rifatu. Bertambah nikmatnya. Ya. Bertambah nikmatnya. Bertambah imannya, bertambah ini, makin bertambah imannya, ilmunya bertambah, makrifatnya bertambah, wa taufiqi, bertambah taufiknya, wal afiyati, sehatnya bertambah,
wasam'i mendengarnya, wal basari melihatnya, semakin bagus. Dakwaik ini sesuatu yang bermacam-macam dari tempat yang pokok, yang dia itu adalah nikmat-nikmat seperti bertambah dalam iman, bertambah ilmu, ma'rifah, taufik, afiat, bertambah taufiknya, masya Allah, berbuat taatnya makin banyak, makin senang. Coba kamu rasakan, kamu sembahyang qobliyah ba'diyah atau sholat sunat rawatib udah senang belum kira-kira? Jujur, sudah belum? Jujur, sudah belum? Berarti belum dapat topik kita, masih malas. Ikhwan masih malas. Masih malas dikata top. Kenapa? Jujur. Insyaallah besok ntar rajin. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dikerjain tuh. Haram tubuhnya dari api neraka. Berarti langsung masuk surga. Mau begitu? Ya. Insyaallah habis ini ya, beliau ini rajin sholat. Dikasih taufik. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib. Senang 4. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaatnya udah gitu. Oh, segitu tuh. Itu aja dulu tuh rawatib. Jangan malas. Udah rajin belum? Biar dapat taufik, nah, kamu paksain. Kerjain itu. Ntar kan sembahyang nih. Kerjain. Senantiasa kamu kerjain hakul yakin, insya Allah kamu langsung masuk surga. Ada yang bertanya, apa iya sembahyang gituan doang bisa masuk surga? Enggak sembahyang yang wajib. Siapa bilang begitu? Kamu senantiasa rajin sembahyang itu, saya yakin insya Allah kamu akan lebih rajin lagi sholat fardunya. Lebih diberikan taufik rajin sholat fardu. Habis udah belum tuh? Belum. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, udah belum? Baru berapa? 2-2. 2 juga bolong itu. Jujur. Ntar habis ini rajin. Amin ya. Ini berikan taufik. Ya. Supaya kenapa kita sholat sunat? Supaya Allah cinta sama kita. Tapi sih kita ibadah bukan karena itu. Ibadah tuh ya Pak, ya, imtisalan li awamirillah wa wafa'an bi aqillahi ta'ala. Entar buahnya cinta. Kita ibadah kepada Allah karena memenuhi hak Allah. Patuh dengan Allah, memenuhi hak Allah. Entar Allah kasih buahnya. Allah cinta. Makanya kita kalau lagi mengucapkan Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ngerti enggak artinya? Ngerti enggak artinya? Biar ngerti artinya ya, lalu renungin. Ilahi wahai Tuhanku,
anta maksudi, engkau adalah tujuan. Waridhaka matlubi, keridoan yang aku tuntut. Atini, berikan kepadaku ya Allah mahabbataka wa ma'rifataka, cinta kepadamu, ma'rifah kepadamu ya Allah. Jangan orang-orang baca begitu narik aja. Ada yang begitu? Tidur. Mana mau dapat ma'rifatullah. Mana mau dapat? Ya. Jadi renungin tuh kata-kata itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Minta sama Allah. Cinta sama Allah. Orang kalau cinta gimana kalau cinta? Cinta sama Allah tuh masya Allah kepo ya. Anak sekarang bilangnya kepo ya. Ya, ada emaknya cinta banget sama anaknya, ya Allah. Anaknya bagaimana aja cuma punya handphone, foto. Anaknya lagi nungging di foto. Anaknya telentang di foto. Ngapain aja di foto dah tuh. Tuh orang cinta begitu. Ngapain aja, anaknya lagi ulang tahun di foto. Anaknya lagi jalan, belajar jalan, bisa jalan di foto. Anaknya lagi tidur di foto. Anaknya habis mecahin piring di foto. Saking cintanya, itu orang cinta begitu. Kepo. Nah kita ntar kalau udah cinta sama Allah, dikasih nikmat cinta sama Allah, itu kapan aja kita ingat Allah. Kita selalu memperhatikan Allah. Tapi kalau orang enggak cinta itu enggak perhatiin. Orang-orang zikir dia bengong. Orang-orang perhatiin dia bengong. Jadi orang yang cinta itu matanya selalu memperhatikan orang yang dicintai. Tidak pernah meleng. Tidak pernah tidur. Maksudnya enggak pernah meleng. Gitu. Enggak meleng. Enggak perhatiin. Anaknya jalan kemana, mau jatuh. Anaknya enggak ada, dicariin. Cinta itu. Kayak saya tadi, si Akam, anak Akam. Mungkin lagi les kali ya. Lagi duduk. Dan cinta, kalau cinta begitu, dicariin. Kita sama Allah tuh minta sama Allah rasa itu, rasa cinta, sehingga kita ingat terus sama Allah. Makanya orang kalau udah dikasih rasa cinta, hatinya selalu zikir sama Allah terus. Berarti kalau ada orang lupa terus, berarti belum cinta. Dia belum dikasih rasa cinta. Kalau udah selalu berzikir hatinya Allahu Allah, Allah Allah, sibuk dengan Allah, zikirnya di hati, itu berarti dia sudah dikasih rasa cinta. Orang kan kalau cinta kapan aja inget, lewat depan rumahnya ngelihat, begitu kan, lihat tas kayak tasnya, oh ingat gitu, lihat warna kulitnya hitam, ingat. Orang kok cinta begitu? Matanya ngeliatin terus. Enggak berkedip. Enggak meleng. Enggak ngantuk tuh orang cinta. Makanya yang ngaji cinta itu dia selalu fokus. Yang enggak cinta dia enggak fokus. Orang-orang ngaji, orang perhatiin, dia narik nafas. Dia main-main. Nah, jadi kamu ketika baca ilahi ya anta maksud di oleh Tuhan kematlubi, fokus artinya, paham
Minta sama Allah sedalam-dalamnya. Ilahi anta maksudi wa radaka man lubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Minta sama Allah. Ilahi anta maksudi wa radaka man lubi'atini. Minta sama Allah. Kalau perlu pegang hatinya. Hati adanya di sini. Ya. Dua jari di bawah payudara. Ilahi anta maksudi wa radaka man lubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Setiap kali katakan itu, katakan di hati. Ini bukan sembarangan ya. Ini ulama sufi yang bikin. Ulama-ulama yang selalu memperhatikan hati. Biar jadi ma'rifatullah. Amin ya Allah.